السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وعن عم على رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال ايضا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال ايضا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم wa فَازَ Hadirin dan hadirat jamaah musala muhajirin yang semoga senantiasa selalu mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa taala yang semoga senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan dan keberkahan dan semoga kita dimasukkan di dalam orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak nanti insyaallah amin ya Allah. Malam ini kita kajian tema dengan judul mensyuk sembelihanku wujud syukur kepadamu karena kita tahu hari ini sudah masuk pada tanggal 25 Zulqodah, artinya besok bulan depan seminggu lagi sudah nggak sampai 5 hari lagi, 4 hari lagi ya, sudah masuk Zulhijjah, di mana bulan-bulan itu adalah bulan Haji, sehingga ada nanti pada tanggal 10 Zulhijjah ada Idul Adha atau Idul Qurban. Semoga dengan kajian ini kita bisa termotivasi. Kita bisa tambah semangat dan memahami arti sebuah kurban. Jemaah rahimani rahimakumullah. Sebelum kita bicara tentang sembelihan bahwasanya dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah tatkala datang, ya, Nabi melihat mendapati orang-orang itu banyak merayakan hari raya, senang-senang. Namanya perkara jahiliyah, orang suka ya senang-senang lah. Kemudian, ya tapi caranya merayakan itu bukan dengan ibadah, ya, tapi dengan bermah, bermain atau perbuatan sia-sia hanya senda gurau saja. Itu kondisi kota Madinah saat Nabi datang. Kemudian tatkala Nabi datang dari hadis Anas bin Malik, Qatima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata walahum yawmani yal'abuna fihi ma faqal ma al yawmani qalu kana nal'abu fihi fil jahiliyah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna allaha, qad abdalakum bihima khairan min huma yaumal adha wa yaumal fitri hadis diwakilkan Imam An-Nasai dan Abu Daud dan Imam Ahmad dan disuhikan oleh Syahil Bani setelah Nabi datang dari hadis Asmin Malik Nabi bertanya antum-antum ini lagi ngapain ini kok senang-senang juga ini hari kaya kami hari apa dahulu kami saat jahiliyah kalau hari ini seperti ini biasanya kami itu seneng-seneng bermainlah. Terus kata Rasulullah s.a.w., sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala kode sudah menggantikan kepada kalian khairum bin lebih baik daripada dua hari itu yaitu yaumul adha yaumul adha wa yaumul fitri yaitu hari idul adha dan Idul Fitri. Nah, itu adalah hari senang-senangnya umat Islam. Dan ini menunjukkan juga di antara ya, ada orang di antara uslub dalam dakwah, uslub dalam merubah seseorang itu kita kasih gantinya gitu loh. Kalau dulu orang suka rokok, ya terapinya dikasih per permen, seperti itu bisa. Ya kan? Dikasih ganti dengan cara-cara yang baik. Seperti makin aku selalu mengganti. Orang suka-suka bermain. Dan gantinya, coba kita perhatikan, adalah Masya Allah. Bukan sedar tapi ibadah. Di mana idul adha, idul fitri, senang-senang bukan? Anak-anak kita senang bukan, Pak? Senang kan? Idul adha, idul fitri. Ya ada bermain, tapi nilainya iba, ibadah. Sehingga ini termasuk Idul Adha, Idul Fitri, sebuah kemuliaan. Nah, posisinya, ya kita lihat kedudukan Idul Adha, Idul Fitri dan mobil khusus Idul Adha ini juga. Idul Fitri itu diapit dengan puasa. Sebelumnya puasa Ramadan, kalau dan setelahnya puasa Syawal Diapit Dia Dengan ibadah yang luar biasa Begitu pun itu latzah Sebelumnya Dia adalah di, Disunahkan Untuk puasa dari mulai 1 Dhul Sampai tanggal 9 sembi, Wabila khusus tanggal 9 Puasa Arafah Didahulukan dengan puasa Ini menunjukkan juga kemuliaan Hari tersebut Dan Idul Adha ya Hari tanggal 10 itu kita menyembelih Dengan hari Tashrik Kalau pada Idul Fitri Juga diharamkan puasa Diharamkan ber, e, berpuasa Begitupun Idul Adha bukan cuma sehari haramnya puasa tapi empat empat hari justru diganti sama Allah makan minum itu kan makan dan minum pada hari tersebut malah berpahala dikasih nilai ibadah ini kan benar-benar diganti bukan? Diganti, diganti sama Allah. Ini benar-benar diganti dengan lebih baik. Dari hadis Abdullah bin Qut radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Inna a'dham al-ayyam 'inda Allah tabarak wa ta'ala yawm nahri nahr summa yawm al Hadis Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh al zahabi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ina ayam, sesungguhnya hari yang paling agung dari semua hari-hari di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menurutnya Allah ini hari spesial, begitu maksudnya. Ini hari spesial menurutnya Allah, bukan menurutnya manusia, bukan menurutnya Rasulullah, menurutnya Allah adalah yauman nahri hari menyembelih. Thumma yawm Habis itu hari al -qar. Disebut kor itu karena artinya menetap. Kor itu menetap. Kenapa disebut kor? Karena pada hari itu 11, 12, 13 jamaah haji menetap di Mina. Mabit di Mina. Hari itu 10, 11, 12, 13 itu Hadis tadi Nabi menyebutkan Adalah hari yang menurutnya Allah Adalah hari yang paling mulia Sehingga hari Idul Adha dan hari Tashrik Dari sini kalau kita sudah paham Bulan dan peletakannya di saat kondisi hari yang terbaik yang Allah gantikan yang Allah hari sukai hari spesial di sisi Allah terus kita menyembelih ibadah yang termasuk ibadah agung yang kebanyakan orang itu berbuat syirik di dalamnya sampai kita katakan kul inna salati wa nusuki sesungguhnya salatku dan nusuk sembelihanku di ta'ala wa, wa ta'ala alamin di, CCP, di tengah hari-hari yang berkah itu hari yang agung itu disisipi dengan ibadah menyembelih kebayang dong agungnya kebayang agungnya kebayang nilai besar pahalanya hari itu ibadah pada tanggal 10 adalah mengalirkan darah Bukan dan ini sebetulnya juga pada jamaah haji dan pun kepada kita. Kedudukannya yang harinya, waktunya, kemudian kita menyembelih. Itu pun nanti sebelihannya dibagi tiga. Ada yang disimpan, ada yang ada yang dimakan, kemudian disimpan dan dibagikan dia bisa dekahkan, ya dia juga makan, nilainya juga pahala. Di hari itu, hari-hari yang terbaik. rahimani, rahimakumullah. Karena hari-hari itu, kata Nabi, ayyamu aklin, ayyamu tasrik, ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari tashrik adalah hari-hari di mana orang itu makan dan minum. Itu sunnahnya, anjurannya. Sekarang, Pak, disunahkan untuk makan dan minum. Terus, orang tersebut memakan sembelihan kita, Kurban dari kita. Besar lagi, gak, nilai pahalanya? Yang kadang belum tentu orang itu ada, ternyata masya Allah, banyak di sana, saudara kaum Muslimin yang makan daging kurban memang setahun sekali. Sekali memang makan, belum tentu sering datang undangan akikoh belum pernah belum tentu kalau kalau kita biasa diundang akikoh kan gitu kalau undangan kurban misalnya undangan sapi undangan nikah mungkin wali mahan tapi kalau jenis kambing kan juga nggak mesti ada jadi di hari yang kita syrik, di mana hari istimewa kita juga menyembeli ternyata hari itu kita berbagi dan orang tersebut memakan sembelihan dari kita kurban dari sedekah kita bukankah itu membahagiakan sekali dan ini nilai yang besar sehingga benar-benar bahwa hari itu adalah hari ya yang Allah Subhanahu wa taala sukai kalau kemudian begitu ya kita tahu Terus hubungannya di mana bahwa menyembelih itu adalah wujud syukur? Masuk kita pada judul bab tema kita hari ini, Bapak Ibu, rahimakumullah. Bukankah namanya sembelihan itu adalah ibadah besar tadi? Ibadah besar, ya? Okay? Ibadah yang sangat besar. Kemudian, Bukankah? Orang biasanya Allah dalam syariat Islam diperintahkan menyembelih itu biasanya terjadi setelah mendapatkan nikmat yang besar juga nikah nikmat pak nikah dapat bujo pak dapat istri dapat pasangan nikmat besar itu tidak melun titik tidak belu ngasih ngasih makan gitu kan Nikmat besar dapat pasangan dengan pasangannya dia akan memiliki keturunan yang bermanfaat untuk dirinya. Apa kata Nabi? Aulim walau bisyat. Adakan walimah walaupun hanya menyembelih satu ekor kambing. Ini anjuran untuk menyembelih. Setelah mendapatkan nikmat memiliki pasangan, aqiqah yang kedua Orang kalau punya anak berarti mendapat nikmat besar. Maka Nabi mengatakan kullu hulamin muktahanun bi aqiqatihi setiap bayi atau anak itu dia tergadaikan dengan aqiqahnya. Maka disuruh disembelih pada hari yaum sabihi, pada hari ketujuh disuruh disembelih. Dia menunjukkan menyembelih setelah mendapatkan kenikmatan yang bes besar. Haji, wah haji ini musimnya haji ini. Orang kalau jenengan yang pernah haji itu saat ini orang haji pada berangkat naik bis rombongan dari Mojokerto ke Surabaya ke diri jenengan hadir itu bisa tersentuh pak. Ya Allah, biar aku yo haji ini diiring masyarakat semua keluarga. Sekarang aku yang melihat mereka itu itu terenyuh. Sedih di sini. Karena kenangan haji itu wuh, nikmatnya yang paling nikmat itu di antara haji. Tidak ada nikmat selain nikmat haji. Karena kan benar merasa apa itu sudah berusaha maksimal dan husnul kepada Allah. Kan merasakan ya Allah semoga benar hari itu Allah ampuni segala dosa kita. Wah pokoknya. Itu nikmat perasaan, nikmat capek tubuh ini, tapi kok oh, nikmat? Pengen teriak, ya Allah seneng gitu. Haji itu nikmat luar biasa. Pun kita kok lihat orang, oh dia haji. Eh, Masya Allah, Allah. Allah berikan dia nikmat bes, nikmat besar. Orang yang haji, maka dia diperintahkan untuk menyembelih. Disebut dengan sembelihannya hadyu. had yaitu memberi hadiah kepada Allah. Sebagian ulama mengatakan dam, tapi ya, yeah. istilah kebanyakan yang tepat hadiu. Hadiu itu Alladhi yuhda yang dihadiahkan kepada Allah. Kalau dam aladziyuh jubaru alaihi itu karena dia yujubar, dia dipaksa, maksudnya karena dia melang melanggar. Itu dam. Orang yang haji tamatuk dari sini nanti nyembleh di sana. Haji Kiron dia membawa cembelihannya dari kampung kampungnya. Kalau kita Haji Tamatu Indonesia ini suara orang tidak mungkin paham bawa kambing <guruh> di pesawat tidak mungkin. Poinnya adalah bahwasanya orang yang haji dia telah mendapatkan nikmat besar sehingga Allah perintahkan menyembelih. Dari sini kita masuk sebab ceritanya perintah kurban. Perintah kurban itu selaras dengan kisah Nabi kita Ibrahim alaihi salam dengan anaknya Ismail alaihi salam. Di mana Nabi Ibrahim dalam surat as safat ayat 101 Nabi Ibrahim, Allah mengkisahkan kisah ini Dari Ayat 101 ya, Sampai 107-108 Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam surat Asraf ayat 100-nya dulu. Allah berfirman, "Rabbi habli minas salihin." Rabbi habli minas salihin. Ya Rabbku, anugrahkan kepadaku keturunan yang saleh. Ini adalah doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menikah dengan Sarah. Lama itu, tidak punya anak Allah perintahkan menikah dengan Hajar Seorang wanita budak biasa Dari kasta yang biasa Kemudian akhirnya Nabi Ibrahim terus berdoa habli minas Di dalam tafsir Ibn Kizir diceritakan 86 tahun Baru Nabi Ibrahim punya anak. Oh, Puluhan tahun. Puluhan tahun. Pagi dan sore Nabi Ibrahim. Rabbi habili minas salihin. Ya Allah anugahkan kepada aku anak yang salih. Minta kepada Allah. Seorang Nabi. Seorang kekasih Allah. Meminta kepada Allah. Minta diberikan keturunan yang salih. Puluhan tahun belum Allah kabulkan diuji Nabi Ibrahim setelah 86 tahun usia Nabi Ibrahim baru Allah kabulkan pada ayat selanjutnya ayat 101 Allah berfirman fabasyyirnahu bihunamin halimin maka kemudian maksudnya fastajaballahu lahu maka Allah kabulkan permintaan Nabi Ibrahim dikasih kabar gembira kepadanya gulam dengan seorang gulam. Gulam itu biasanya untuk anak yang akan dewasa. Halim, halim itu di sini maknanya halim. Apa itu halim? Mencakup sabar, Akhlaknya baik. Dadanya itu. Luwes dada nih. Gampang memaaf. Memaafkan. Itu makna halim. Senang Nabi Ibrahim. Belum lahir ini. Tapi sudah Allah jawab. Faba syamunahu min halim. Dikasih kabar gembira dulu. Kabar. Iya. Belum dikabulkan. Dikasih kabar gembira. Nanti insya Allah punya anak. Anakmu ini besar Karena halim, sifatnya sabar, baik akhlaknya, luwes dadane, gampang maafkan Itu sifatnya anak-anak atau sifatnya orang dewasa? Orang dewasa Dikasih kabar, iya Ibrahim, nanti insya Allah punya anak Dan anakmu itu besar Akan menjadi bah? besar ya seneng eh, sifat sifatnya halim Jadi ya, di, jadi ya, tunggu dong ya insya Allah anak ya pasti kan janji Allah yang mengatakan kasih gabang nah, nanti anak saya tatkala Nabi Ismail seneng Nabi Ibrahim dan sangat menunggu waktu itu di mana Nabi Ismail akan menjadi anak yang halim sesuai janji Allah halim anak yang sewabar akhlaknya baik, dewasa. Pak, jenengan bayang no, Pak. Jenengan punya anak seperti itu, Pak. Bangga mboten, bahagia mboten. Bu, jenengan bang bayangkan, Bu. Ya senang. Apalagi kalau beritanya sudah diberitahu sejak di ah? sejak di awal. Oh kita ini nggak nggak ber, beritahu aja kita berusaha didik anak kita tuh yang sabar, kemudian yang asraknya baik. Oh, diberitahu sejak dia awal, kita ya seneng. Harapannya semakin bes besar besar. It, Nabi Ibrahim ini bukan juga bukan sekedar kita ingat. Nabi Ibrahim itu manusia loh Pak. Nabi Ibrahim itu juga seorang bapak, seorang ayah loh. Sama seperti kita. Nabi Ibrahim besar sekali. Tadkali kasih gembira-gembira. Fabasyarunahu gulamin halim. Kemudian Allah menceritakan pada ayat 102. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى Tatkala falam saya. Sa Tatkala Nabi Ismail sudah mencapai as-sa'ya, Ayy adraka bisa diajak kerjasama untuk bantu-bantu. Bisa diajak wis sudah menjadi dewa dewasa. Wa balagha sinnan yakunu fil ghalib ahabbu ma yakunu diwalideh. Jadi kezahbat wa akbalat manfaatuhu sudah dewasa, sudah bisa diajak ngobrol bapaklah seneng senengnya sama anak. Ternyata kalau sudah jadi, sudah dewasa, sudah bisa diajak ngobrol, isodik, jok dimintain tolong sudah nyanda, enggak ya? Kemudian bisa sudah bermanfaat, terasa dan manfaat manfaatnya. Kalau masih bayi, ya belum. Cek nangis, nangis dah. Masih kecil belum, cek Ini gak mau ngopeni. Wis dewasa. Seneng-senengnya lah. Banggakan pokoknya. Di posisi seneng-senengnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kemudian Allah menceritakan. Qala ya bunayya Wahai anakku ini arafil manam sungguhnya aku melihat dalam tidurku kata Ali bin Abbas wahyan kalau para nabi itu mimpi itu adalah wah wahyu dikatakan dalam hadir, de, tafsir Qutubi bahwasanya imam bahwa nabi Ibrahim itu mimpinya sampai empat kali Biasanya Nabi Ibrahim itu kalau diperintahkan oleh Allah kan kita kenal banget. Nabi Ibrahim itu terkenal Hanifi, Hanifiyah, lurus tauhidnya. Kalau diperintahkan Allah dan cepat sami nawatokna. Na. Oh diperintahkan tatkala untuk mem, apa? Untuk meninggikan Ka'bah dari Palestina berangkat ke Mekah. Itu ditanya oleh Hajar, mau kemana? Ya Ibrahim, karena Nabi Ibrahim tiba-tiba ngajak pergi, nggak ada penjelasan. Ditanya mau kemana? Nabi Ibrahim tetap jalan lurus, ikut. Akhirnya Hajar paham dan mengatakan kepada Nabi Ibrahim, Allahu amur Apakah Allah ini yang memerintahkan engkau wahai Ibrahim? Ibrahim anggu-anggu. Cepat pak, kalau ada oleh Allah itu Nabi Ibrahim. Enggak pakai nunggu. Tapi yang ini khusus ini. Tatkala Nabi Ibrahim mimpi, Nabi Ibrahim paham, mimpinya paham. Ya Allah, ini mimpi ini suruh nyembelih. Wahyu ini. Sampai empat kali. Akhirnya juga Allah perintahkan buat umat setelahnya. Maka itulah asal-usulnya diperintahkan idul kur untuk berkurban pada idul adha. sehingga dari sini jelas kalau ada yang mengatakan sembeleh Sem, kurbanis tahun se, sekali dalam seumur hidup ya tidak tepat no Bapak nikmat ya Allah cuma sekali <tuh> tahun ini punya anak nikmat akikah belum bisa tahun depannya lagi dua tahun kemudian punya nikmat tambah lagi anaknya belum bisa akikah lagi Sampai anaknya lima belum pernah diakikahi. Nikmatnya banyak gak itu? Banyak. Belum bicara sehat. Selama ini sehat, nikmat. Eh jatuh sakit. Tahun ini tiga bulan sekali tipes. Bolak balik. Tuh, Dua tahun ini tambah lagi, waduh tambah sakitnya lagi. Tahun keempat, setelah empat tahun, lima tahun, Allah mudahkan. Alhamdulillah, cuman loronek, watu pilek. Watu pilek. Sakit yang biasanya itu sudah nggak pernah sakit. Itu kan nikmat. Biasanya sebelumnya tahun ini, dulu rumahnya ngontrak, kecil kontrak ini cuma sekamar dan ruang tamu dan dapur belakang make motor kadang-kadang nitip tonggo tahun selanjutnya tiga tahun kemudian usahanya lancar rumahnya ngontraknya semakin besar sepuluh tahun kemudian beli rumah nikmat besar tapi untuk nyembeli nggak tidak. enggak. ada. Aku pengen nyembeli hidul kurban. Setahun sekali. tak kepikiran untuk nyembeli. Nikmatnya banyak. Ujiannya juga enggak besar. Anaknya, Alhamdulillah, anakku pengen mondok. Padahal selama ini, kelas 4, pilih mondok leh kelas lima mo kelas enam ya tak mondok IP. Ya. seneng orang tua mau anaknya alhamdulillah di pondok kemudian hafal nambah akhlaknya tambah soli masya Allah, nambah sampai anaknya SMA SMA apalagi keterima kemudian kalau dia umum perguruan tinggi negeri kalau dia di keterima di Madinah kurban juga nggak kurban nikmat manhaj salaf Dulu udah ngerti jahiliah, rokokan, balpel-balpel. Bal. sholat gak mesti. Dapat hidayah, nikmat besar. Mulai tahu hukumnya rokok, mulai ngerti suatu wajib gak tinggalkan. Mulai keberkahan pada istrinya, anaknya pun keberkahan berubah. Gak nyembelih juga, nggak kurban juga. Pakai motor dulunya, kemudian ganti motornya semakin besar cuman cuma motori supra nah, sekarang nmax <laughs> bahkan xmax, tidak juga teganti untuk berkurban masih mengatakan setahun sekali seumur so, hidup cuma sekali sekali karena subhat atau juga mungkin nggak ada kepikiran untuk nabung untuk gimana usaha untuk korban itu Benarkah kita nggak mampu atau kotorkah hati kita? Sehingga tertutup bahwa nikmat Allah itu banyak kepada kita. Dan tertutup, terhijabi. Yang ini butuh kita renungkan. Sehingga Bapak Ibu, kami tegaskan bahwa sungguhnya sembelian itu adalah wujud syukur kita kepada Allah. Kalau memang tahun ini kita tuh banyak Allah berikan nikmat-nikmat, ayo nyembelih. Jangan dan kalau bisa sembelihannya jangan seperti yang tahun lalu, tambah lagi kalau memang emang banyak. Berusaha. Nggak perlu kita ngomong, oh, nyembelih, ini sibuk, sibuk, nyiap, sunduk sate sama arang kan? Tidak. Ya, kak itu juga perlu dipakai bahasa sebenarnya. Tapi kita ingin ngajak bahwasanya Jembeli itu kalau bisa setiap tahun, kenapa tidak setiap tahun? Karena nikmat kita bah, banyak yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah dari sini juga ya, dari apa yang kita sampaikan ini dan orang yang nyembelih itu dan sekarang kita berusaha ya kita mendoakan dan kita juga berdoa semoga kita mampukan untuk menyembelih kita ramaikan dan kedua PR dari kisah Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim kan ibadahnya tanggal 10 itu apa ibadahnya? beli kambing atau nyembelihnya? saya tanya kembali ibadah tanggal 10 dul hijjah idul kurban itu ibadahnya beli kambing atau nyembelihnya nyembelihnya ya tapi kalau bisa nyembelih ya, ya, beli kambing ya nyembelih tapi kebanyakan zaman sekarang lebih kepada beli kambingnya beli sapinya terus ya tidak ikut menyaksikan tidak ikut nyembel nyembelih nggak bisa nggak apa-apa tapi nyaksikan juga enggak. Padahal Nabi Ibrahim bisa enggak? Tatkala diperintahkan untuk nyembelih, ya seorang lain lah kasih nyembelih. Gak Tego Nabi Ibrahim. Bisa enggak Nabi Ibrahim begitu? Bisa dong. Bisa. Tapi Nabi Ibrahim yang nyembelih dengan tangannya sendiri. Karena memang ibadahnya tanggal 10 itu adalah mengalirkan darah. Orang yang bisa mengalirkan itulah ibadahnya. Kemudian kita malah kemudian penjaga lah. Kita berusaha bapak, berusaha bisa menyem. Jangan sampai jagal. Yang kadang-kadang mohon maaf nggak sholat. Jenengan mau sembilan jenengan di oleh jagal yang nggak sholat. Bismillah, baca Bismillah yang nggak sholat pak. Yang dia cuman cari untung saja. Kalau Bukan berarti ya nggak boleh cari boleh pak. Saya ingin mengajak kita ayo belajar menyembel. saya demi Allah pak, saya itu takut sapi nyembelih sapi. Belajar pak. Saya belajarnya kapan? Eh, setelah baca ini pak, empat tahun lalu. Nah, akhirnya saya nyari temen tak diajarin, saya nyembelih. Oh caranya. Ternyata, masya Allah, sembelian pertama tiga kali begini. Oh, ya takut, ya kan? kedua wis lancar dia diberitahu cakanya diteken di sini terus ada yang ditarik ada yang diteken itu dua cara alhamdulillah uh, setelah orang tahu Ustaz Talase bisa dipanggil panggil pak dewa <laughs> di situ saya ingin mengajarkan kepada santri kepada ini kepada semuanya ayo belah belajar saya juga dulu takut gitu loh dan bukan mata belakang keluarga jagal gitu nggak ada gak ada modelnya nah maka kemudian sini ayo yang ikut nyembeli monggo datang ke tempat sembelih, sembelihan jangan nunggu diantar saja juga dagingnya ndak ibadahnya anda itu nyembeli kalau ndak mampu nyembeli dia syahdu untuk menyaksikan sak itu. Kalau repot, kalau kemudian jauh, Ustaz, dulu anak ini yo, di Surabaya, kurban yang anak itu di Kediri. Kalau begitu, mintalah Video videonya. Baru kita nyaksi, saksi, atau minta di Minta di live-kan. Jadi bukan sekedar menggugurkan, mohon maaf, beli kambing atau beli sapi titip. Gugurkan. Enggak, maksimalkan. Ayo beli, hadir, suku-suku bisa nyembelih, kalau enggak minimal lihat. Suku-suku bantu nyembelih lagi. Oke. Kemudian dari sisi lain juga dahulu kalau Nabi itu dalam melarang untuk menyimpan sebetulnya dahulu awalnya melarang untuk menyimpan maksimal tiga hari tidak boleh lebih kemudian pada akhirnya Nabi mem mem membolehkan untuk apa menyimpan membagikan dan kemudian bolehkan menyim menyimpan sembelih sembelihan kulu wa imu wa dakhiru fa inna am. jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dan minumlah ya, makan dan uh, mak Ba apa namanya man, dari hadis ini saya bacakan aja man, man toha minkum falayusbihanna ba'da thalithatin wa fi wa minhu barang siapa yang diantara kalian berkurban maka janganlah ada daging kurban yang masih tersisa dalam rumahnya setelah hari ketiga awalnya begitu falamma kana amul mukbil ya Rasulullah naf'alu kama amal wa Terus pada tahun selanjutnya para sahabat bercerita kepada Nabi Ya Rasulullah kami melakukan apa yang kami lakukan sebagaimana tahun sebelum-sebelumnya yaitu kami makan yang kami terus kami bagi-bagikan yang kami simpan gak lebih dari tiga, tiga hari ya, kalau kita kan sampai setengah tahun <laughs> Oba, okay. Terus kemudian ya. Kemudian kata Nabi, kalau kulu atau Ya. Maka belum menjawab pada tahun itu maka makanlah sebagian, sebagian lagi berikan kepada orang lain dan kemudian sim silakan disimpan. Tapi ya kalau emang silakan disimpan, yo ya sampai setahun lah. Kebanyakan lah. Berarti kebanyakan kita jangan sampai orang oh, tetangga kita itu ternyata belum kebagian dah daging eh, kalau di saya semua kita pastikan tetangga kita dapat maka saya menyarankan bagi-bagi sudah banyak perubahan pada cara pembagian bagi yang berkorban nanti dapat bagi Bagian tolong kalau ada suku-suku memang ada pembagiannya misalnya yang berkurban dapat 2 kilo daging utuh daging utuh kan itu 2 kilo dapat lagi kemudian 20 bungkus setengah kiloan atau seperempat kiloan gitu kan kalau bisa setengah kiloan yang nanti bisa dibagikan kepada saudara dan tetang tetangga kalau jenengan kasih cuma 5 bungkus. Tipe orang Jawa ternyata cukup nomor boten. Boten cu? Gak cukup, Pak. Tapi keluarga besar. baik orang Arab, orang Arab itu kokono de koko no sing iki. Sing buliknya, sing tetangganya, sing buliknya, sing ini, yang banyak. Nah, maka jangan sampai kita sebagai panitia Ya pelit-pelit seperti itu. Kalau memang untuk beliau nitip kita dan kemudian dibagi. Ya kita juga pingin pembagian ini buat masyarakat yang tempat sembelih itu. Iya gak apa-apa, diatur. Tapi jangan sampai kemudian orang yang yang ikut nyembelih ini nitip di kita. Dia juga tidak mendapatkan hak haknya. Nah kalau bisa ya dibagi seperti itu. Dan kemudian juga untuk masalah korban ini ya yeah. jangan ditutup kalau saat nyembelih masjidnya jangan ditutup kalau untuk pembagian tidak apa, apa ditutup biar ter tertib tapi tempat nyembelihnya jangan ditutup ditutup jelas gak gitu, jangan ditutup ini Biasanya kan ada yang beli ditutup jadi orang nggak bisa nyaksi nyaksikan yang masuk hanya panik panitia. Nah. yang masuk itu panitia dan orang yang menyembelih juga boleh dan orang lain juga menyem biar termotivasi. Kayak kita dulu Pak, masih anak-anak Pak. Kan masih ingat kalau waya idul walaupun musola tok, nyembelih cuman satu ekor kambing sing teko RT. Ini kan kalau misalnya di kota-kota itu cuma tiga ekor sapi. Dulu tuh tiga ekor sapi udah pak, udah banyak di kampung saya itu tiga ekor sapi, dua ekor sapi bawahnya itu pak. Itu yang masya Allah yang datang tuh tujuh delapan rt itu banyak. Seneng kita nyaksikan. Entuk buntu temu pesawoneng. Jadi emang itu menyenangkan, itu ibadah dan itu seneng. Tapi kalau zaman sekarang ini anak-anak kita ini sudah ya juga kamu kampung anak-anak jarang tahu menyembelih itu jarang cara bersihkan usus sih ya, gak tahu demi usus sih ya, tidak pernah Dan kalau bisa kita lagi anak kita pak nggak bisa nyembelih ayo ikut oh mana nah. ikut ke sungainya bu. anu usus kambing jeruan itu Gak apa-apa biar bisa merasakan nikmat itu Bapak Ibu yang kami hormati, maka sudah jelas dari sini apa yang kita sampaikan bahwasanya ya kita ini di dalam Idul Kurban ini sembelihan kita adalah wujud syukur kita kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa sampaikan. Saya tidak biasa sampai jam setengah delapan. Kayaknya kita sama-sama sumuk. Enggak Ini karena kondisi kurang sehat. Jadinya saya mohon izin tidak sampai jam setengah delapan, Mbak. Jazakumullah ya, Khairkan. Kasihankan. Mungkin ada pertanyaan silahkan. Wong oh, nggak, silahkan. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Ya. Yeah. Yang paling utama adalah sesuai dengan pembagian Nabi di mana kita juga kemudian memakan, orang lain juga mendapatkan. Permasalahannya adalah sudah hari kepada hari kedua ketiga daging kita tinggal sedikit ada orang datang aku belum dah dapat kan gitu ke okay. mana yang lebih utama kita kasih atau ya yeah, apa namanya Uh, ya kita bilang nggak ada habis gitu juga. Yang utama pak, jenengan masak sing enak, jenengan undang tuh orang. <laughs> itu yang utah, utah, utama. Jenengan makan, orangnya juga mah makan. Tapi kan jenengan kasih, ya jenengan ya nggak bakal diundang pak. <laughs> kalau tajam utama itu, tapi kalau kemudian ya, kalau saya pribadi pak, kalau emang tinggal sedikit dan itu orang jauh gak kita kenal gak kita kenal kan gitu mungkin minta itu jauh kita dalam bab ibadah kita utamakan diri kita dulu bab ibadah karena tinggal sedih dan kita belum makan, beda kalau banyak lagi ini jangan sampai oh, ustaznya pelit, ada pelit ini masalahnya ibadah ibadah itu untuk orang lain dulu atau kita dulu? kita dulu dong Jangan dahulukan orang lain. soft kosong di depan. Monggo, 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 monggo. Jangan begitu, Pak. Itu gak sunnah itu. Ada soft kosong, ya kita maju. Nah, gitu loh. Jangan monggo, 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 monggo. Jangan. Sama dalam hal itu korban. Tinggal sedikit, misalnya. Mohon maaf, tinggal. Ya, gak, gak bisa dibagi lah. Bahasa itu sudah gak mungkin dikasih yo gak pantas gitu kan gitu kan mungkin kita ini juga kurang nggak sedikit dan emang dan, dan kita belum makan belum mah belum makan sama sekal, sekali, maka utama kita utama diri kita dulu. Dan tahun depan, tolong beliau orang yang pertama dikah dikasih. Tengok mawon. Insya Allah itu sudah solusinya. Jelas gak? Gak. Monggo selanjutnya. Oh alhamdulillah, nggak paham semua. <laughs> ya besok kubar gak? Insya Allah G. Amin. Jazakumullah khan kau. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause>